Live malam ini jadwal Timnas Indonesia U20 versus Al Adalah FC, laga TC ke-7 Timnas Indonesia di Turki. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga uji coba kontra klub asal Arab Saudi. Al Adalah FC sendiri merupakan salah satu tim di kasta tertinggi Liga Arab Saudi. Sementara itu, laga tersebut akan menjadi pertandingan uji coba terakhir Timnas Indonesia U20 dalam pemusatan latihan di Turki. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U20 telah melakoni pemusatan latihan TC di Turki. Sejumlah laga uji coba telah dilewati Garuda Nusantara demi mempersiapkan diri dalam uji coba ajang besar 2 tahun yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya Timnas Indonesia U20 telah melawan sejumlah tim-tim ketika menjalani pemusatan latihan di Turki, antara lain Çakalikspor, Timnas Turki U20, Tim Moldova U20, Antalyaspor U20, dan Bayrum SK. Di laga terakhir melawan Bayrum SK, anak asuh Sintayong gagal meraih kemenangan. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 3-3. Tentunya di pertandingan uji coba terakhir melawan Al Adalah FC, Marcelino Ferdinand dan kolega diharapkan bisa meraih kemenangan. Pasalnya hal itu bisa menjadi modal positif skuad Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 sendiri telah menjalani pemusatan latihan di Turki sejak 16 Oktober 2022. Dan selanjutnya Garuda Nusantara akan bertolak ke Spanyol untuk melanjutkan pemusatan latihan. Informasi Timnas Indonesia akan hadapi Al Adalah tersebut disampaikan dari asisten pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto. Ia turut mengatakan laga uji coba tersebut bakal berlangsung pada pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Timnas Indonesia U20 melawan Al Adalah FC di hari Arab Saudi. Kick off pukul 16.00, tutur Nova Arianto dikutip via Sport. Berikut jadwal Timnas Indonesia U20 versus Al Adalah FC, Minggu 13 November 2022, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat, live YouTube PSSI. Mari sama-sama kita doakan Timnas Indonesia agar dapat hasil maksimal. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya.